Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Tree Garden. Tree Garden atau Tree Mania nih, saya agak lupa nih. Jadi aplikasinya ada di Play Store. Cuma ini aplikasi saya lihat sih penipuan. Alasan kenapa saya bilang penipuan nih. Nah, ini alasannya teman-teman. Jadi mari kita lihat dulu teman-teman. Ini teman-teman namanya aplikasi Tree Garden. Tree Garden yang download sudah 50 ribuan orang. Ini dia pakai iklan penipuan nih. Soalnya ini katanya sih Just No Limit ada main game ini. Tapi ini kayaknya Just No Limit nggak pernah main ini. Setahu saya Just No Limit itu mainnya Mobile Legend. Jadi ini dia pakai gambar YouTuber terkenal untuk promosi game ini. Ini udah dari awal sudah penipuan teman-teman. Terus ini alasan pertama. Terus alasan kedua, nah kita klik 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 klik. Cara mainnya pun gampang. Nah, sekali nonton iklan pun dapat 23 dolar, setara Pak lebih kurang 300 ribuan, 400 ribu lah teman-teman. 300 ribuan lah. Masa nggak mungkin lah nonton iklan dapat segitu banyak. Nah, ini ada kotak lagi. Lihat. 22 dolar, 24 dolar, 22 dolar. Nah, ada Amazon gift lagi. Jadi kita disuruh nonton iklan terus. Kita nonton iklan dapat 20-an dolar lagi. Nah, terus ini ada lucky spin. Nah, ini risinya nih, kita dikit-dikit iklan nih. Dikit-dikit iklan. Ini aduh. Agak risi nih iklannya. Ini saya skip aja, iklannya nggak mengganggu, kadang susah di close. Ini saya buka lagi aplikasinya. Tadi yang pertama dia udah pakai muka orang buat penipuan, game penipuan, bilangnya Just No Limit ada main. Yang kedua sekali nonton iklan nggak ada logika. Sekali nonton iklan dapat ratusan ribu. Kita dipaksa nonton iklan terus ini. Kita buang kuota, buang waktu, teman-teman. Nah, ini ada lagi yang namanya lucky spin. Nah, kita nonton iklan kita dapat 22 dolar Amazon gift. Ada yang 21 dolar PayPal dan 24 dolar PayPal. Ada yang Amazon gift 25 dolar. Ini nggak mungkin nih. Nah, ini disuruh kumpulin nih 1000 dolar dalam 24 jam kali ya nih. Ini nih, saya sisa 7 jam. Ini saya nggak mau kumpulin. Sekali kita disuruh withdraw lagi 1000 dolar. Nah, 1000 dolar nih setara lebih kurang 14 jutaan lah kalau dirupiahkan. Tapi kalau setelah kita tercapai 1000 dolar, kita tarik nggak masuk ke PayPal teman-teman. Malah itu kita disuruh nonton lagi videonya berapa 31 video kalau nggak salah. Terus nanti proses kita nonton video lagi, gagal video lagi. Ini kebanyakan game kayak gini teman-teman. Jadi ini fix penipuan. Jadi jangan sampai ketipu teman-teman. Jangan sampai ketipu. Jadi saran saya mending uninstall saja. Bagi yang sudah itu, bagi yang belum download, mending jangan download teman-teman. Saran saya sih gitu. Jadi kalau untuk have fun sih nggak apa-apa. Cuma kalau have fun dikit-dikit iklan risi juga. Jadi ini sekian dari review saya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.